selesai, maka dan kita berdoa silakan nice pimpin doa seperti segi empat, ya ini ya, segi empat, kemudian tiga, lima,
segitiga, ini segitiganya tidak kelihatan ya, dan bentuk yang lainnya. Potongan tersebut kemudian dirangkai sehingga membentuk kubil mainan. Setelah selesai, Andri memberi warna supaya terlihat menarik. Nah, bentuk segitiga, segi empat, dan yang lain itu merupakan rumut. Jadi dapat pohon datar itu kita sudah menemukan di mana saja. Warna termasuk tak? Iya. Nah, ini peta-peta warna ini juga termasuk rumut. Papan motivasi atau kertas motivasi itu juga termasuk banget. Bentuknya apa? Persegi panjang, ya. Ada persegi, ada persegi. Nah, untuk lebih jelasnya, cara kita membentuk keliling, ya. Nanti kalian akan melihat video. Coba ya. Kita lihat. Mengenal keliling bangun datar. Pernahkah kamu berlari keliling lapangan? Berkeliling berarti kamu harus melewati seluruh tepi lapangan. Keliling lapangan berbentuk persegi seperti di samping dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Misalkan sisi lapangan panjangnya 10 meter, maka kelilingnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 meter. Jadi, keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. Kalian pada hari ini. Silakan.
saya acak aja, tapi diacak ya dari kelompok 5. Alhamdulillah tadi kita sudah presentasi ya. Jadi semua kelompok sudah presentasi depan dan rata-rata alhamdulillah sudah pada paham tentang keliling mood. Nah, sekarang bagian kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Mas Safik. Ya, keliling. Panjang sisi-sisi pada bangun mata. Paham ya? Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan mencari keliling-keliling bangun yang lain, termasuk segitiga yang belum kita kenal ya. Terus ada lingkaran juga belum kita hitung. Nah, nanti ada jalannya sendiri. Nah, untuk sampai pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Budi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.